Gila banyak banget sih rudalnya, guys. Gila sih. Enggak ngekir lagi, coy. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Fix ID. Dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja. Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan mereview kapal baru, yaitu kapal Pay to Win, teman-teman ya, dengan harga 600 ribuan kalau kalian mendapatkan diskon 90%. Ini dia kapalnya, kapal legendaris namanya Aragonas ya. Kalau kalian bisa lihat bentuk kapalnya kayak gini bentuknya, menurut gua ini kapalnya keren banget, teman-teman ya, dengan meriam Raligan. Cuman kapal ini bisa dibilang agak susah bermanuvernya karena terlalu cepat. Kalau counternya apa, Bang? Counter ini kayaknya Sorsi bisa counter kapal ini atau dikeroyok. Kapal ini tetap bisa modar kalau dikeroyok, teman-teman ya. Nggak ada kapal yang bener-bener pay to win lu menang terus di mode online, nggak ada. Tergantung gameplay kalian aja sama tergantung hoki kalian aja. Kalau ketemu player yang suka ngelok kalian, ya modar gitu kan. Dan ya udahlah, langsung aja kita cobain test damage sama juga gameplaynya. Dan ini gue tunjukin video ketika gue live streaming kemarin ya. Langsung aja kalian tonton video ini sampai habis. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang kapal ini. Mantep. Oke, kita review dulu kapalnya di sini. Pertama kita langsung majuin aja dulu ya. Gue pengen lihat. Kan nggak bisa belok kan? Nggak bisa belok kan? Kapalnya nggak bisa belok. Oke. Top speednya mencapai 55 knot ya. 55 knot. Beuh. Kayak terbang gitu, guys. Terbang gitu, bro. Ini kapal, ini sih kapal alien sih, guys. Dan untuk manuver, ya seperti biasa manuvernya lambat ya. Karena emang kapalnya susah beloknya. Semakin cepat kapalnya, semakin susah beloknya sih biasanya. Nih, apalagi bentuknya kayak gini, guys. Dan langsung aja kita cobain rudalnya dulu ya. Coba kita tes damage-nya dulu aja di sini. Zircon nggak usah, Zircon nggak usah. Manuvernya agak susah sih, berat, berat, berat banget. Oke, kita coba langsung aja. Bentar kita lihat. Berapa tuh damage-nya, guys? Total damage-nya, guys. 57.000, teman-teman ya. 57.000. Apakah bisa di mode kamera? Nggak bisa, nggak bisa mode kamera. Berapa lagi? Lihat lagi ya, kayak lagi ya. Damage-nya berapa? 57.000 ya, sekitar 57.000 damage-nya. Dan sekarang kita coba torpedonya dulu apa meriam dulu? Meriam dulu lah, meriam dulu lah. Jarak dekat aja coba, jarak dekat. Kita coba lagi meriamnya. Rp41.000 meriam Raligan-nya lagi. 41.000 ya meriam Raligan-nya. Dan sekarang mari kita coba torpedonya ya. Coba torpedonya. Oke, torpedonya ada berapa tuh keluar tuh? Cepet banget torpedonya, guys. 4 kali, 49.000. 49.000. Reloadnya cepet juga. Reload dari torpedonya cepet, guys. Bisa sih counter Belgorod ini, bisa. 49.000, tapi coba kita combo semua ya. Kita keluarin semuanya. Torpedo, zircon. Wah, zirconnya, guys. Menggelegah zirconnya. Lumayan lah. Sekarang mari kita coba main mode online, teman-teman ya. Let's go lah. Oke, langsung aja kita cobain di sini kapalnya. Mohon maaf kayaknya nggak kebaca, gue lagi fokus ngekill, guys. Let's go. Karena ini kapal alien ya, jadi kita mainnya main aman aja. Gila, bro. Bendera Indonesia, Indonesia tanah airku. GG, teman-teman ya. Beh, kapal. Beh, merinding. Merinding gue melihat kapalnya, guys. Apalagi map ini kan, map baru gitu kan. Terbang nggak tuh, teman-temannya? Terbang nggak tuh? Kapal alien nih, bos. Senggol dong. Wah, ada yang tahu. Wah, ada yang tahu gue, guys. Wah, ini kita mainnya main ini ya, main ngendok aja ya, main belakang-belakang aja ya. Soalnya kapal kita ini pasti auto di-lock. Dengan ketahanan yang 400-an ya, ini menurut gue agak kurang tebel nggak sih 400-an itu? Cukup tebel sih, tapi kalau kena hantam rudal modar juga sih, apalagi kena ini.
Gak ada, sayangnya kapal ini gak ada helikopternya, guys. Susah sih, tuh kan mulai tuh kan. Kapal apa di sana ya? Bokong sih, seperti biasa gitu kan. Bokong aja. Oh, ini. Ini yang sakit zircon guys ya. Yang sakit zircon ya. Yang sakit zircon. Tuh, zirconnya sakit guys. Ini kayaknya gue pakai napal tadi ya. Aturannya pakai napal aja sih. Wah, susah ngenain ininya. Wah, ini bisa dibilang kapal siluman ya. Nah, satu kill. Ini kapal siluman guys. Yang nanya, "Bang, kapalnya siluman enggak?" Siluman, siluman ular. Oke, ini nih. Oh, ada lele. Ah. Enggak nge-kill, woi. What the heck? Tak nge-kill gua. Padahal tadi gue last hit, guys. Wah, ini gampang banget musuhnya, guys. Gimana nih? Meriam coba ya. Oh, gila banyak banget sih rudalnya, guys. Gila sih. Enggak nge-kill lagi, cok. What? Why? Wah, sepetuin apapun kapalnya, kalau tetap di sampah, percuma, guys. Gak guna kapal lu. Mahal doang. Tapi lihat sih damage-nya, guys. Pakai zircon sih gua. Gua ganti rudalnya deh, yang enggak OP deh. Nafal boy sih. Terlalu OP rudal zircon ini, terlalu OP. Nol, bagus. Senggol dong, kill nol nih, bos. Assist 3, bagus. Coba ganti dulu, kita ganti dulu rudalnya. Rudal zircon ini terlalu OP, bro. Heli baru ya dicoba, bang. Oh iya, nanti ya. Oke, langsung kita cobain lagi ya, saya lagi ya. Gue arah mana bagusnya ya? Kapal ini lembek, guys. Kapal ini lembek. Kalau kalian nggak pandai makainya, modar kalian. Aduh, ada yang nge-troll, bro. Tapi kita sekalian capture point ya. Kalau pakai skin ya, guys. Bentuk dari kapalnya, desainnya oke ya, tapi untuk masalah persenjataannya bisa dibilang nggak terlalu apa ya, B aja, nggak terlalu istimewa, B aja. Untuk masalah top speed dari kapal ini juga lumayan, 55 knot ya. Yang nanya top speednya 55 knot. Dan dipakai untuk capture point sih cepet, guys. Bah. Ngekill, guys. Ngekill, guys. Nice, kill 1. Oh, nih. Corvette. Hilang kau, Dek. Welcome to lobby. Selamat menikmati kopi di lobby. Jangan lupa bintang 5-nya. Oke. Lagi. Maju lagi. Masih ada 3 orang ya. Wah, enak banget. Ini sebenarnya kapal siluman, guys. Lebih enak dipakai untuk main sembunyi-sembunyi gitu, bokong-bokong musuh. Apalagi bokong yang kapal induk. Aduh, nabrak kan? Nabrak, damage-nya kenceng banget, cok. Nabrak doang loh. Ada kapal induk gak sih? Wah, cepet banget, guys. Oh, ini nih, Velago. Wah, Velago. Skin origin juga dia. Reloadnya cepet banget sih, guys. Rudalnya reloadnya cepet, guys. Tuh. Wah, ini enak sih. Kombonya ini udah pas nih. Rudal Atmaca combo dengan buaya yang bawaannya, karena reloadnya cepet. Kalau pakai zircon sih kurang sih. Wah. Nih. Battleship, guys. Tuh kan? Ngapain torpedonya gue keluarin itu? Tuh. Wah, deras, guys. Deras. Wah, gigit sih. Deras sih. Nih, Belgorod. Belgorod, kita lihat ya. Damage dari torpedonya tuh. Belgorodnya tuh.
Lumayan lah, tapi kalau kena bantai Belgorod gue masih tetap modar ya. Kena bantai kena bantai torpedo Belgorod modar juga sih kita, guys. Tapi reloadnya cepet sih, guys. Cepet banget sih. Oh, gila top speednya, guys. Kill 2. GG, guys. Mantap teman-teman ya, menurut gue ya. Menurut gua GG. Apalagi desainnya keren gini, coy. Beuh. GG kapalnya, gue suka kapalnya. Gue suka kapalnya, tapi kalau harganya nggak suka gua. Kapalnya gue suka, tapi harganya nggak suka. Ayo Belgorod, sini Belgorod. Belgorod, Belgorod. Sinilah. Hey. Lu enggak lihat nih. Di atas lu nih. Hey. Halo, halo. Belgorod, Belgorod. Ah, oh, Belgorodnya enggak nyadar, guys. Kita di sini, guys. Ayo Belgorod. Kill me, please. Kill me, please. Langsung. Kayak pesawat ya, bisa dibilang pesawat, guys. Makasih gift-nya, thank you. Wih, banyak banget yang nonton ya, 500 orang yang nonton. Gue nge-review kapal langsung nontonnya rame, guys.